Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. In this lesson, I am going to talk about the second curriculum design proposed by Richard, which is the central design of curriculum. This topic is derived from the second lesson outcome, which is mampu menjelaskan pendekatan sentral atau central design of curriculum, prinsip-prinsip secara teoritis dalam perancangan kurikulum, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Now, let's get started. We already learned about the first curriculum design proposed by Richard in 2013, which is forward design of curriculum. There are three design of curriculum proposed by Richard. The first one is forward, the second one is central, and the last one is backward. Now, we come to the second design of curriculum proposed by Richard, which is central design of curriculum. Nah, model pengembangan kurikulum yang dipaparkan oleh Richard pada tahun 2013 ada tiga. Yang pertama adalah forward, yang kedua central, dan yang ketiga adalah backward. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang forward design of curriculum. Nah, kita masuk tentang central design of curriculum. Nah, kalau pada forward penjelasan minggu lalu, pengembangan kurikulum itu dimulai secara continuous. Continuousnya dimulai dari step pertama, yaitu penentuan konten. Lalu penentuan kontennya menentukan silabus, menentukan metode apa yang digunakan, lalu masuk ke dalam proses. Step yang kedua, prosesnya. Bagaimana silabus itu diaplikasikan, diimplementasikan, metode diimplementasikan dalam kelas, lalu masuk ke outcomes, langkah terakhir, outcomes, assessment-nya bagaimana, bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk model central design, pengembangan kurikulum dimulai dari pemilihan kegiatan belajar atau metodologi atau prosesnya dulu yang dimulai. Nah, dimulai dari pemilihan kegiatan belajar mengajar, teknik dan metode dari mengembangkan silabus atau hasil belajarnya yang diharapkan. Hal-hal terkait dengan input dan output belajar dilakukan setelah menentukan pendekatan atau metode dipilih selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, modelnya seperti ini yang dipropos oleh Richard. Kalau yang forward kemarin dia satu garis lurus, konten, proses, lalu outcome. Nah, tapi kalau ini pengembangannya dimulai dari menentukan metode dulu, menentukan pemilihan kegiatan belajar, pemilihan teknik mengajar, metode mengajar, lalu baru muncul apa isi konten yang diperlukan siswa dan apa asesmennya. Nah, dari diagram ini, dari bagan ini, hal yang pertama yang dilakukan adalah menentukan metode atau bentuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, setelah metode dilakukan atau ditentukan, baru dilanjutkan dengan menentukan materi atau topik yang sesuai dan juga hasil belajar atau output seperti bentuk tes yang akan digunakan untuk melihat outcome atau hasil belajar. Nah, apa bedanya forward dengan central design ini? Pada pendekatan pengembangan kurikulum dengan forward design, yang ditentukan terlebih dahulu adalah input. Ditentukan dulu tema atau topik pembelajaran. Baru dirancang silabus untuk merangkum topik-topik yang akan dibutuhkan untuk mempelajari yang akan dipelajari di dalam kelas. Nah, setelah dirancang silabus, baru ditentukan kegiatan. Nah, baru nanti ditentukan bagaimana cara mengukur hasil belajarnya. Nah, itu dia bedanya. Yang jelas, central ini dia tentukan dulu metodologi apa, baru nanti ditentukan konten dan outcomes yang diperlukan bagi siswa. Apa saja features of central design of curriculum? Nah, ada beberapa ciri utama atau fitur-fitur utama dari central design curriculum. Yang pertama,
less on syllabus specification, more on methodological principles and procedure. Jadi penekanannya tidak terlalu banyak pada spesifikasi silabus, tapi penekanannya lebih kepada methodological principles dan prosedur. Dia mengutamakan metode dan prosedur pengajaran daripada pengembangan silabus. The second one is concerned with learning process dan predetermined objective. Lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada tujuan pembelajaran di awal. Jadi dia fokusnya bukan kepada apa tujuannya, tapi lebih kepada prosesnya. Makanya di awal dia ditentukan dulu metodologinya, langkah yang pertamanya. Nah, the third one is emphasis methodology and the need for principles. Menekankan metode dan aturan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, jadi dia lebih fokus pada metodologi tadi ya. The fourth is learner center. Dia pembelajaran yang berpusat pada siswa serta menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat membuat siswa berusaha sendiri dalam proses pembelajarannya. Jadi learner center, fokus kepada siswa. Selanjutnya, fitur selanjutnya adalah learners as active participant. Karena tadi fokus kepada siswa, maka dalam prosesnya nanti siswa menjadi lebih aktif dalam membentuk gaya belajar mereka sendiri. Nah, selanjutnya, fitur selanjutnya dari Central Design Curriculum adalah learners as individuals. Nah, siswa, model ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Selanjutnya, learning as creative problem solving activity. Jadi proses desain ini memandang proses belajar sebagai kegiatan untuk menyelesaikan pembelajaran atau problem solving activity. Selanjutnya, fitur selanjutnya adalah uniqueness of teaching learning context. Nah, menunjukkan bahwa setiap pendekatan pembelajaran memiliki uniqueness, memiliki karakter atau ciri yang sesuai dengan learning context atau konteks pembelajaran. Yang terakhir adalah emphasis the role of teacher. Dalam desain central ini, dia lebih menekankan peran guru sebagai pengembang utama kurikulum atau pencipta utama kurikulum di dalam kelas. Okay. Now we are going to talk about the central design in language teaching. Nah, di dalam penjelasan meeting sebelumnya, forward design kurikulum itu menekankan pada perancangan silabus terlebih dahulu atau penentuan konten terlebih dahulu, misalnya dalam communicative language teaching. Pada metodologi ini, yang pertama ditentukan dulu adalah silabus. Lalu setelah silabus dirancang, maka dimulailah proses pembelajaran. Nah, selanjutnya alat ukur untuk penilaian itu ditentukan. Alat ukur atau penilaian untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, namun pada pertengahan abad ke-20, ada penolakan terhadap model pembelajaran ini atau model pembelajaran yang fokus kepada konten, proses, dan outcome ini. Jadi pada setelah abad ke-20, mulailah dikembangkan model yang berfokus kepada proses. Nah, ini yang namanya Central Design of Curriculum. Jadi tidak memperhatikan dulu silabus, tidak terlalu fokus kepada silabus, tapi fokus kepada prosesnya. Nah, apa ciri-ciri central design dalam language teaching? Yang pertama, no need for clearly defined outcomes or objective. Pada pendekatan central design ini, hasil belajar atau tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tidak perlu dijelaskan secara spesifik seperti dalam forward design. Nah, yang kedua,
Goals are stated in very general terms, for example, basic personal communication skills in oral or written form. Nah, tujuan pengembangan atau tujuan pengembangan kurikulum dibuat secara umum saja. Misalnya, siswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulis. Nah, ini tergambar dalam contoh central design dalam language teaching, ada 5. Yang pertama itu silent way. Nah, metode mengajar silent way ini yaitu pembelajaran bahasa asing difokuskan pada penggunaan bahasa asing secara aktif tanpa mengabaikan tata bahasa. Pada silent way ini, siswa diminta aktif untuk menggunakan bahasa Inggris, namun guru hanya menggunakan beberapa batang balok kecil untuk mengarahkan maksud dari pengajaran guru. Nah, jadi fokusnya kepada siswa ya, ini merupakan salah satu ciri dari central design. Nah, guru nanti dalam silent way ini mengajarkan, misalnya mengajarkan bagian rumah. Lalu guru menggunakan batang-batang balok untuk membuat sketsa rumah. Kemudian siswa menyebutkan bagian rumah itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di sini anak diminta aktif, tidak mengikat dengan jelas apa topik pembelajaran atau ilmu bahasa yang diajarkan. Nah, siswa diminta untuk menemukan sendiri ilmu bahasa seperti kosakata, pengucapan, untuk berkomunikasi dan menggunakan batangan balok sebagai petunjuk belajar mereka. Nah, the second example of central design in language teaching adalah currents counseling learning. Untuk metode pengembangan belajar ini, pada model pembelajaran ini, guru membentuk komunitas counseling ya. Komunitas dalam proses belajar mengajar, tidak ada silabus khusus yang digunakan. Proses belajar hanya didasarkan pada cerita siswa, pengalaman atau kendala yang dihadapi oleh siswa. Kemudian guru akan membantu siswa menerjemahkan apa yang disampaikan ke bahasa yang mereka pelajari. Kemudian proses diskusi tersebut akan direkam untuk dijadikan bahan refleksi, analisis, dan latihan selanjutnya. Jadi tidak ada silabus khusus dalam model pembelajaran counseling learning ini. Yang ketiga, task-based language teaching. Nah, task-based language teaching atau TBLT juga mengadopsi pendekatan central design dalam pengembangan pembelajarannya. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini, dia menggunakan task atau kegiatan yang kontekstual dalam pembelajaran bahasa. Perlu diingat ya, task di sini bukan berarti artinya tugas, namun lebih kepada aktivitas atau kegiatan yang bermakna dalam proses belajar mengajar. Fokus dari TBLT adalah penggunaan bahasa serta makna. Kenapa dia lebih menggunakan central design approach? Karena dalam pengembangan pembelajarannya tidak ada silabus yang mengikat, tapi fokusnya adalah kepada task, dan dalam task tersebut ada tata bahasa atau kosakata yang dalam pengucapan yang akan dipelajari. Nah, contohnya misalnya salah satu tugasnya atau task-nya atau activity-nya adalah siswa belajar mengenai cara bertransaksi di luar menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi dalam model atau materi ini yang akan dipelajari siswa adalah cara mengekspresikan ukuran mata uang atau benda yang dapat dihitung atau tidak dapat dihitung, countable atau uncountable. Lalu mereka juga akan membahas kosakata atau tata bahasa yang ada di dalamnya. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa tidak ada silabus khusus yang ditetapkan di awal jika mengadopsi central design approach dalam pengembangan kurikulum. Contoh yang keempat adalah post method teaching. Nah, post method teaching ini juga menggunakan pendekatan central design dalam pengembangan kurikulum. Ini adalah istilah yang digunakan pada proses pengembangan kurikulum yang tidak mempersiapkan silabus khusus dari awal. Pengembangan bahan ajar pada post method teaching didasarkan pada pengetahuan guru akan konsep belajar bahasa, pengetahuan terkait proses belajar mengajar,
pengetahuan guru tentang kebutuhan siswa, minat dan gaya belajar, dan juga pemahaman guru tentang konteks pembelajaran. Yang terakhir adalah ecological classroom. Ecological classroom ini proses belajar mengajarnya dianggap sebagai sebuah ekologi. Ekologi maksudnya adalah belajar bukanlah berbicara masalah input atau output. Kurikulum tidak dimulai dari penyusunan materi ajar, tetapi aktivitas, kebutuhan, dan kebutuhan utama yang menjadi fokus kepada siswa. Nah, itu tadi contoh dari central design dalam language teaching. Now, we come to the differences between forward design curriculum dan central design of curriculum. This is the comparing question that the teacher might ask working with it within forward and central design of curriculum. Jadi ada beberapa bentuk pertanyaan yang bisa mungkin ditanyakan oleh guru ketika mereka mengimplementasikan forward design atau central design. Nah, dalam mengimplementasikan forward design curriculum, mungkin ada 4 contoh pertanyaan ini yang bisa ditanyakan oleh guru dalam mengembangkan desain atau model ini. Yang pertama, what linguistic forms do we want to teach? Apa saja ilmu bahasa yang ingin diajarkan? Kan ini membahas tentang konten tadi ya. Jadi apa yang akan dibahas, ilmu bahasa apa yang akan dibahas, akan diajarkan kepada siswa. Lalu, how do we represent these items in the form of task or activity? Bagaimana caranya menyajikannya dalam bentuk kegiatan dan tugas? How do we get learners to use the target items to complete the task or activities either individually or in pairs or groups? Nah, bagaimana cara melibatkan siswa dalam menggunakan bahasa target yang ingin dipelajari untuk melengkapi kegiatan pembelajaran baik secara individu atau berkelompok? Yang terakhir adalah, are there any gaps between the target language structure or function and those produced by the students? Apakah ada gap atau pemisah antara tata bahasa dan fungsi bahasa target serta bahasa yang digunakan oleh siswa? Nah, ini bentuk pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan guru ketika merancang desain untuk forward. Nah, ini untuk pertanyaan untuk central design of curriculum. Kalau forward tadi dia secara berurutan ya, mulai dari membahas kontennya, lalu silabusnya, lalu membahas tentang proses implementasinya, dan juga outcomes atau pengukuran hasil belajar siswa. Nah, untuk central design of curriculum, pertanyaannya mungkin ditanyakan oleh guru adalah, what opportunities are afforded for learners to participate in meaning making? Apa kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermakna? What kind of shared understanding needs to be established among the learners? Apa bentuk kebutuhan untuk saling berbagi yang dapat diciptakan di antara siswa? Yang ketiga, what kind of participation framework is being set up and what are the role configuration for the group and for the individual learners over time? Apa bentuk kerangka keterlibatan siswa yang dibangun dan apa peran siswa baik secara individu atau kelompok? Yang keempat adalah, what opportunities have been created by learners in the process of participation? Apa kegiatan yang diciptakan siswa untuk berpartisipasi? Nah, ini karena dia lebih fokus kepada siswa atau learner center. Jadi, makanya pertanyaannya banyak yang fokus kepada siswa, kegiatan siswa. Nah, learners participate, lalu ada juga learners in the process of participation. Nah, this is the figure of implementation of central design of curriculum. Jadi ini adalah bentuk figur implementasi dari central design approach. Nah, pada diagram ini yang menjadi pusat adalah atau sentral adalah pengajaran atau teaching. Nah, jadi di dalam pengajaran terdapat kegiatan belajar
partisipasi siswa di kelas, peran guru dan siswa dalam menciptakan kegiatan belajar. Nah, sementara itu di dalam konten ada atau input ada topik yang digunakan. Dalam outcomes ada penilaian yang berjalan secara dinamis dan selalu ada dalam proses belajar mengajar. Nah, tidak ada pengembangan silabus dan model penilaian di awal karena proses tersebut selalu dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi, konten dikembangkan selama proses belajar, begitu juga penilaian. Fokus utamanya adalah pada teaching. Ini berjalan secara continuous. Kalau ada perbaikan diperbaiki, kalau ada masukan untuk konten dimasukkan. Nah, jadi ini dia implementasi central design ini. Now, we come to the quiz. There are three questions that you have to answer in our meeting today. The first one is explain the differences between forward design and central design of curriculum. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari central design of curriculum, dan minggu lalu juga sudah dibahas pengertian dari forward design of curriculum. Coba Anda jelaskan kembali apa perbedaan di antara dua desain ini. Yang kedua, explain the steps in central design of curriculum. Jelaskan langkahnya. Apa saja langkah-langkah yang ada di dalam central design of curriculum. Yang ketiga, why does task-based language teaching or TBLT is categorized as central design of curriculum? Kenapa task-based language teaching ini dikategorikan sebagai central design of curriculum? Coba jelaskan menurut pemahaman Anda. Tadi sudah dijelaskan ya, contoh dari TBLT dalam central design. Nah, jawaban kuis ini Anda ketik dalam platform e-learning yang sudah ada, yang sudah disetting pada platform e-learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Now, this is the end of our explanation about central design of curriculum. I hope you understand about the explanation. And don't forget to do your task. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.